Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Share Gaming. Oke teman-teman, pada video kali ini gua akan ngejelasin gimana sih caranya mendapatkan loot post Vulcano. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh ada yang dinamakan misi airdrop, di mana tuh hadiah utamanya sebuah loot box Vulcano. Nah, bentuk dari loot box Vulcano ini seperti gunung api ya teman-teman, dan ada bola hitam di atasnya. Nah, cara mendapatkan loot box ini cukup mudah ya teman-teman. Di sini tuh kita tinggal menemukan 3 airdrop. Seperti yang kita ketahui, airdrop tuh sering datang pada zona kedua teman-teman. Jadi kalian harus bertahan sampai airdropnya ada. Nah, di sini tuh ada catatan kecil ya teman-teman. Di mana tuh setiap pertandingan tuh dalam satu match kalian hanya bisa membuka satu airdrop saja. Jadi kalau kalian dalam satu match tuh membuka langsung 3 airdrop itu gak akan dihitung ya teman-teman. Di sini tuh cuma dihitung satu kali. Jadi jika kalian ingin menyelesaikan misi ini, kalian cukup bermain 3 kali, dan permainan 3 kali itu kalian harus membuka airdrop terus teman-teman satu-satu. Jadi kalau kalian buka 3 itu percuma ya teman-teman, karena ini cuma dihitung satu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari gua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena itu semua gratis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya.